الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه، فاردره إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور العلم، وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman من أحصاها دخل الجنة. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan pada malam ini daripada kitab Hadis Riyadhus Salihin. Babun fi sidqi, bab pada menyatakan bercakap benar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Antara hadis yang disebutkan tentang as-sidq ataupun kebenaran ini, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darain, qala fal awwal an ibni mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ الصِّدِّيقَةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal dan seorang sahabat Nabi yang dikategorikan OKU sebab orangnya rendah, dan dialah orang yang mula-mula membacakan Al-Quran secara terang-terangan di hadapan pembesar-pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Jadi dia baca Quran di hadapan puak-puak kafir Quraisy ni sampai dibelasah Abdullah bin Mas'ud dan sampai putus telinga dia dibelasah oleh puak-puak Abu Jahal ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ila al-birri." Sesungguhnya bercakap benar ini membawa ataupun menunjuk kita kepada al-birri, kepada kebaikan. Ayyurshid wa yusil ila tariqil iman was-sa'adah. Sesungguhnya kebenaran, bercakap benar ini menunjuk kita kepada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu pula, yahdi ila al-jannah, menunjuk kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu, ada seorang lelaki yang sentiasa bercakap benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan,
sehingga dia ni ditulis di sisi Allah Ta'ala seorang yang siddiq, amat benar. Ya, dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada seorang pun mendapat gelaran as-siddiq kecuali Abu Bakr as-siddiq radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Abu Bakar ni ada dua gelaran, satu siddiq, satu lagi atiq. Atiq dengan makna apa? Yang dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gelaran siddiq ini selama-lamanya untuk Sayyidina Abu Bakar dan takkan dapat pada orang lain. Wa innal kadhibah, dan sesungguhnya pembohongan, berbohong, penipu, yahdi ilal fujur, menunjukkan manusia tersebut kepada kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma rizukna al-ikhlas wa sidqa ma'allah. Wa innal fujurah, bila orang tu dah berbohong, bila dia berbohong tuan-tuan, dia ni akan membawa dirinya kepada apa? Kepada dosa. Ilal fujur, kepada dosa dan maksiat. Bila buat dosa, buat maksiat, apa yang berlaku? Wa innal fujurah yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa dan maksiat ini membawa manusia ini kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Wa inna rajulah, dan Nabi kata ada seorang lelaki, layakzib, pembohong, 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 menipu, 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 hatta yuktaba indallahi kazzaban, sehingga ditulis di sisi Allah dia ni memang kaki pembohong, kaki penipu, kazzab. Dari zaman Nabi SAW, ada seorang yang dikenali dengan panggilan Musailimatul Kazzab, Musailimah pembohong, yang mengaku menjadi Nabi, yang bila Nabi SAW dapat wahyu, dia kata dia pun dapat wahyu juga. Apa yang Nabi dapat wahyu, mesti dia kata dia pun dapat juga. Itu Musailimatul Kazzab. Hadis yang seterusnya, wa wasani an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tama'ninatun wal kadhib ribatun. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun sahih qawluhu yuribuka ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما لا تشك فيه. Hadis yang kedua tentang kebenaran bercakap benar ini daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib, cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil perkahwinan antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radiyallahu ta'ala anha pada tahun 2 Hijrah. Pada tahun 2 Hijrah, Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. Dapat anak lelaki bernama Al-Hasan. Al-Hasan ini dalam tarikh Al-Khulafa kata muka dia muka ikut Nabi SAW, sebiji muka Nabi, mana ikut muka mak Fatimah. Sayyidina Ali tu orangnya kulitnya asmar. Asmar ni gelap sikit orangnya. Dapat anak kedua Al-Husain. Husain ikut kulit abah dia, kulit Sayyidina Ali, gelap sikit. Tapi Hasan orangnya handsome, putih macam Nabi SAW. Dan ulama-ulama sebut Sayyidina Hasan ini seorang yang amat kuat bersedekah, amat mulia, dan seorang yang rajulun mitlaq. Mitlaqun, mitlaq ni mana apa tuan-tuan? Banyak bercerai. Radiyallahu ta'ala anhu. Tapi Sayyidina Hasan bercerai tu bukan ada kes apa pun, sebab orang berebut nak dia tuan-tuan, dia terpaksa meraikan. Macam gitu. Orang kita kalau bercerai tu confirm bergaduh, confirm gaduh-gaduh cerai, gaduh-gaduh cerai. Sayyidina Hasan tak. Sampai Sayyidina Ali pernah kata,
la tuzawiju banatakum la tuzawiju banatikumul hasan fa innahu rajulun mitlaq. Masa dekat Iraq, Sayyidina Ali kata, jangan korang kahwinkan anak dara korang dengan Hasan, nanti Hasan ceraikan anak korang. Sayyidina Ali kata macam tu, orang Iraq kata apa, kami tetap akan kahwinkan anak kami dengan Al-Hasan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab diorang nak zuriat tu, zuriat keturunan Nabi SAW. Ala kulli hal, seorang yang mulia, Sayyida Shababi Ahli Jannah Al-Hasan Wal-Husayn, Al-Hasan Wal-Husayn Sayyida Shababi Ahli Jannah. Al-Hasan Wal-Husayn merupakan ketua pemuda di dalam syurga nanti. Bila kita masuk syurga nanti, insyaAllah, amin, kita akan tengok Al-Hasan Wal-Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma. Memerintah menggantikan kematian bapa dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mati dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, sempat menjadi khalifah selama 6 bulan sahaja. Kemudian meletakkan jawatan dan diserah jawatan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan zaman Al-Hasan itulah dipanggil Amul Jama'ah, Amul Jama'ah, tahun persatuan antara umat Islam. Jadi kalau tuan-tuan baca sejarah kan, zaman Sayyidina Ali berlaku konflik yang besar antara dua sahabat Nabi, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, peperangan Siffin, peperangan Jamal dan sebagainya, sehinggalah Hasan naik. Setelah Sayyidina Ali dibunuh, bila Hasan naik, dia memerintah selama 6 bulan sahaja. Dia letak jawatan, dia serah jawatan kepada Muawiyah. Ketika itulah umat Islam bersatu. Perbuatan Sayyidina Hasan ini tuan-tuan membuktikan kebenaran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar di Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengah khutbah ni datang Sayyidina Hasan, kecil lagi masa tu, mengangkat naik atas mimbar, duduk atas, yalah ni atas mimbar. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga, 1, 2, 3, 3 anak tangga. Jadi Hasan ni naik, dia tengok muka atuk dia. Kejap tengok muka atuk, kejap tengok ke jemaah. Kejap tengok muka atuk, kejap tengok jemaah. Ha, macam gitu. Lepas tu Nabi pun pegang cucu dia. Nabi kata apa? Inna bni hadha sayyidun wa sayuslihu baina fi'atainil azimataini minal muslimin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, anak aku ni besok akan menjadi ketua. Anak tu mana cucu lah, ya. Inna bni hadha sayyidun, anak aku ataupun cucu aku ni besok akan menjadi seorang ketua, dan dia akan mendamaikan antara dua kumpulan Islam yang terbesar pada waktu tersebut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang difirasatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan di zaman dia lah berlakunya Amul Jama'ah, tahun dihimpunkan antara umat Islam yang berkhilaf panjang sejak Sayyidina Osman bin Affan dibunuh, diganti oleh Sayyidina Ali dan sebagainya. Okey. Apa kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma? Aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka, tinggalkan perkara yang meragukan kau, ila ma la yaribuk, kepada perkara yang tidak meragukan kau. Kita kalau nak pilih sesuatu benda, hati tu, kalau hati orang beriman, tengok macam manalah. Kalau benda tu elok, hati tu senang aja, Allah mudahkan jalan tu. Dan contohlah, payah sangat. Contoh pergi sembah jemaah lah. Kan orang beriman macam kita semua, insya-Allah ni nak pergi sembah jemaah senang aja. Tapi kalau orang yang tak berapa nak beriman, mungkin dia jadi serambut ke, aduh malasnya lah aku, contohlah macam tu kan. Ataupun benda ni kita confuse, okey ke tak okey benda ni, ha? Contohlah kita tengah cari kerja, kita pun fikir, hai nak kerja ni okey ke tidak. Kalau hati tu berasa dimudahkan Allah, maknanya insya-Allah lah tu.
Tapi kalau hati tu rasa air lain macam aja aku rasa tak sedap aja. Dia panggil mayaribuk. Maraba fi qalbik, yang meragukan meragukan hati kau. Tinggal, Nabi kata. Fa inna sidqa tumaninatun, kerana sesungguhnya Nabi kata kebenaran itu menenangkan kau. Kalau benda tu betul dan kau pun orang betul, gua akan tenang. Wal kadhibu ribat, wal kadhiba ribatun, dan pembohongan itu ribah, meragukan kau, mengconfusekan kau, meserabutkan kau. Dia kata dekat sini wa ma'nahu, makna hadis ni apa? Utruk ma tashukku fi hillihi wa a'dil imala ila ma la tashukku fi. Tinggalkan perkara yang kita syak pada kehalalannya dan pergilah kepada perkara yang kamu tak syak. Kita makan kat kedai, pergi R&R kan, tengok dulu nama kedai tu apa ke kan. Ana ada satu pengalaman makan dekat R&R Temeloh. Itu kan banyak kedai kan. Jadi kita ni tengok tu kedai semua patin belaka, aku patin semua barang. Kadang pagi buta takkan nak melantak patin kan, belas lah roti canai. Jadi kita pun pergilah order roti canai, roti canai telur. Order, dah order dah siap ambil, letak atas meja. Kata tak terfikir pula aku nak tengok nama kedai tu. Dah atas meja tengok nama kedai. Alamak, ramas sami anak lelaki potos sami ambil kau kan. Bukan India musim bang, kap alik paro, kap alik paro, bukan kapar, kapar dekat Meru. Ha, Hindu aku tahu. Astagfirullahalazim. Tapi dah order dah nak macam mana? Ha, kata letak di atas meja tu. Adalah orang makan. Kalau orang lain makan jadi halal tahu tak? Pasal dia tak tahu. Aku yang tahu ni aku tala juga. Ha, kau jangan cek penyakit. Kan entah mana punya roti dia manderma penyandang daripada cara kedua-kedua. Mampus kau. Jadi Nabi kata bedak ma yari buka ila ma la yari buk. Tinggalkan perkara yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kita ni kadang-kadang suka juga makan mi. Kalau ada chop yang halal Jakim tu, ah tu kau makanlah. Insya-Allah halalan thayyibah. Tapi kadang-kadang ada mi ni yang dia punya halal tu tulis tangan halal. Tu. Macam Cina mesti say halal, kau piko lailah. Kau nak tali juga. Ai agak-agaklah bang. Oi. Tak kujulnya kalau kau tak makan mi tu. Tapi kita ni macam sedap je klepot-klepot ni ha. Kita tengok tulisan pun dah kau jangan. Jadi benda-benda ni itulah Nabi kata da'ma yari buka illa ma la yari. Tapi tuan-tuan yang cakap ni pun bukan bagus pun, hampir juga. Nak jadi warak ni susah tuan-tuan. Ada waktu-waktunya warak sungguh kita. Ada waktu hancur terus. Ya. Yeah. Kalau ikut warak orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, kedai makan langsung tak pergi. Ha? Itu warak orang dulu. Almarhum salah seorang guru saya, dia tak pernah makan kedai-kedai makan ni. Kalau makan pun, contohlah dia pergi musafir kan, orang ajak dia pergi makan, dia kata bungkus. Lepas tu dia keluarkan plastik warna hitam, dia kata kau bungkus, letak dalam plastik warna hitam. Apa sal pula bubu? Plastik warna hitam. Dia kata apa? Supaya tidak tercedera hati orang-orang miskin. Ha? Apa ni? Kau faham tak cakap apa tu? Dia kata nanti kau bungkus dengan plastik hitam supaya tidak terluka hati orang-orang miskin. Ah, dia kata macam tu. Kadang-kadang pukul 12 malam, 1 pagi kan berhenti kedai makan pun dia kata macam tu juga. Kenapa? Kita mana tahu. Kita order contoh nasi goreng papri satu, contoh bungkus cantik. Kalau kita pakai plastik warna merah kan, kita bawa keluar, kot-kot lah mana tahu ada orang miskin lalu, dia perhati aje. Pukul lapor. Walau sedapnya lah nasi goreng tu. Tak cedera hati dia, tak terluka hati dia. Kau tengok level orang dulu macam mana. Sebab tu dia kata apa? Bungkus dengan plastik hitam. Kalau pakai plastik hitam ni kau bawa keluar kedai, orang mana tahu. Tata dia kata tak sampah, tata perut ayam nak dibuang tak. Orang tak tahu. Sebab kau pakai plastik warna hitam. Itu nak kamu warak. Buka Facebook hari ni ada orang belanja kita dekat Nate. Contohlah kan. Kau nak makan, makanlah rezeki kau.
Ni siap selfie kabur kau orang. Orang tengok, "Puh, sedap dia makan. Wagyu you. Wagyu you." Apa benda aku pun tak tahu. Kalau aku lihat tuan-tuan semua, kita ni akhir zaman. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Jadi Al-Imam Nawawi kata apa? Utruk ma tashukku fi hillihi wa adil ila ma la tashukku fihi. Tinggalkan perkara yang kau syak kepada perkara yang kau tidak syak kepada kehalalannya. Al-Imam Nawawi warak luar biasa. Sampai dia tuan-tuan tak pernah makan buah-buahan dekat Damsyik. Saya dah cerita pada mukadimah dahulu. Imam Nawawi, dia tak pernah makan buah-buahan daripada pokok-pokok dekat Damsyik. Kenapa? Dia kata aku bimbang sebab Damsyik ni banyak harta wakaf. Dibimbangi pokok itu tumbuh atas harta wakaf, atas tanah wakaf, maka aku akan makan benda yang haram. Itu harta wakaf, tak boleh makan. Warak luar biasa. Tadi masa saya petang-petang tadi tengok YouTube kisah ulama di Syam nama Syekh Badruddin Al-Hassani, muhaddis Syam fil qarnil 20. Seorang ulama terkenal daripada negara Syam bernama Syekh Muhammad Badruddin Al-Hassani, muhaddis Syam kurun yang ke-20. Meninggal lama dah tuan-tuan. Dia hidup zaman Perancis. Anak murid dia cerita. Ni anak murid dia yang hidup cerita pengalaman dia bermusahabah dengan tok guru dia ni. Dia kata orang yang warak luar biasa. Dia kata satu hari kami nak bermusafir dengan Syekh naik kereta api. Jadi masa musafir tu, musafir yang terpaksa, dan ada benda yang terpaksa dia musafir. Jadi bila musafir tu, kita orang ni semayang lah. Ajak Syekh kali, Syekh kata korang semayang lah. Semayang kali lah Syekh. Tak boleh, aku tak boleh jamak. Eh, kenapa pula? Kita kan musafir. Nahnu musafirun. Musafir boleh jamak dan qasar. Saya kata memang korang musafir boleh jamak qasar. Amma ana fala yajuzu li an aqsura salati. Aku tak boleh jamak dan qasar sembahyang. Leish, kenapa? Kerana musafir aku musafir maksiat. Allah. Anak murid kata biar betul Syekh. Musafir maksiat. Eh wallah. Maksiat pergi mana? Kita kan nak pergi mengajar ni, maksiat kau mana? Dia kata apa? Li'anna alayya dainun walam astazi li sahibi dain. Syekh kata apa? Sebab aku ni masih berhutang. Dia dah ada hutang dengan tuan rumah. Aku tak bayar lagi hutang tu dan aku musafir dalam keadaan aku tak minta halal pada dia. Kalau aku mati tengah musafir, mati aku maksiat. Allah. Korang faham tak aku cakap apa ni? Ini panggil warak luar biasa. Sampai dia kata aku tak boleh jamak, aku kena sembahyang 4 rakaat tamam. Kita tahu kan syarat musafir ataupun syarat jamak qasar, mesti musafir yang bukan maksiat. Kalau musafir maksiat, tak sah kita jamak dan qasar. Sampai level macam tu tuan-tuan. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, pengasas mazhab Hanafi. Satu hari dia nak pergi minta hutang. Ada orang berhutang dengan dia. Dia nak minta hutang tu. Jadi dia sampai kat rumah orang tu. Contohlah, depan ni rumah orang tu. Di rumah orang tu ada kan bumbung macam ni. Ada atap. Jadi kalau duduk bawah bumbung ni, kena berteduh lah. Sini panas matahari. Dia duduk dekat tengah-tengah matahari ni. Dia tak pergi dekat bawah atap tu berteduh. Ada orang kata, "Ya Syekh, ya Imam, tuan nak ke mana?" "Ni ada hamba Allah ni nak minta hutang dengan dia. Dia hutang dengan aku." "Lah kenapa kau duduk tengah panas? Pergilah dekat bawah atap tu." "Lah la yajuz." Dia kata, "Tak boleh." "Kenapa?" "Dia berhutang dengan aku. Dan aku ni tuan duit, tuan hutang. Kalau aku berteduh di bawah atap dia, maknanya aku telah mengambil faedah daripada hutang yang dia berhutang dengan aku." Dan Nabi kata apa? "Kullu jarrin, kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba." Mana-mana hutang yang ada kita ambil manfaat daripada hutang tersebut, maka riba. Allah. Takkanlah tumpang bertuduh pun dikategorikan riba. Ya. Sampai macam tu warak luar biasa Al-Imam Abu Hanifah. Allah. Oh dulu tuan-tuan ya. Kita mana fikir lantak kau lah. Aku mana ada ambil bunga. Aku nak leleh bawah. Aku berteduh rumah dia. Apa barang? Tak ada benda. Memang tak ada benda. Tapi nak kabur warak orang dulu tuan-tuan.
tahulah zaman sekarang ni ada lagi tuan-tuan ya, memang ada lagi ulama-ulama yang warak macam tu, dan harap-harap Allah Ta'ala masih dengan rahmatnya Allah Ta'ala mengizinkan ada pelapis ulama-ulama yang warak ni tuan-tuan ya, insya-Allah. Amin. Dengan orang-orang macam inilah kita ni menumpang rahmat Allah Ta'ala, menumpang doa-doa mereka. Hadis yang seterusnya, jadi Nabi kata apa tadi? Kalau benda tu kita ragu, berasa was-was, ya ke tak, ya ke tak, ya, tak payahlah, tak payah buat. Ataupun istikharah. Kan orang kalau istikharah, kita sembahyang istikharah ni 2 rakaat lah. Tapi kadang-kadang, buat 2 rakaat tak ada rasa apa-apa. Buat lagi 2 rakaat. Buat lagi, hatta sampai Allah Ta'ala buka hati kita. Ada berasa macam tu. Ya? Yeah? Ada orang kata dalam dia akan datang dalam mimpi. Mungkin juga. Saya nak share sikitlah pengalaman masa dekat Syria dulu kan. Kita orang ni belajar ma'had. Masa tu umur saya dah mungkin 23 lah masa tu. Lepas tu ada satu universiti baru buka, nama Jami' Sadat. Lepas tu ramai budak Malaysia masuk dekat universiti tu. Saya ni belajar ma'had. Lalu orang kata apa? Eh, kau sampai bila kau nak belajar ma'had? Kau dah 23 lah. Orang pergi masuk you lah. 23, kau dah tua tu tak? Ma'had ni untuk budak umur 15-16 boleh lah. Kau 23 kan? Kau habis ni kan? Kau tak ada BA lah. Macam-macam lah orang cakap kan? Aku ni serabut lah benda gini. Habis, bila dah ramai masuk, tahun-tahun 90-an tu, tersebarlah berita tu dekat di kalangan mak bapak pelajar Malaysia, ada satu universiti baru buka nama Jami'ah Sadat. Sampailah keluarga saya pun tahu, bila mak abah tahu, mak abah kata, kau tak nak sambung ke mi dekat U tu? Sambunglah, kau pun dah 23 dah. Saya ni hati ni berat nak belajar kat ma'had. Memang saya nak belajar dekat sekolah, saya tak nak belajar kat U. Sebab sekolah ni belajar betul-betul lah. U ni orang pun pandai je tuan-tuan, kita bodoh tak pandai mana pun. Tadi bila mak abah kata, kau fikir-fikirlah macam mana nak sambung ke tidak. Nak tinggalkan ma'had, sayang. Nak kalau tak masuk you sekarang, macam mana aku nak buat? Ada pun istikharah, semayang. Beberapa kali semayang, sekali tu ada mimpi. Ada mimpi apa tahu? Ada mimpi ada bawa gebar. Selimut. Kan? Selimut, tapi selimut tu macam baru lepas kita rendam dalam baldi, kita bawa naik atas. Beratlah selimut tu. Lepas tu saya letak dekat, masa tu dalam mimpi tu, saya naik basikal. Saya kayuh basikal bagai nak kojol rasa pasal berat gila. Selimut dengan air ni. kayuh. Sampai akhir tempat yang saya nak tuju tu. Bila sampai kat tempat tu, memang sampai tempatnya. Tapi rasa letih gila lah. Letih gila sangat-sangat. Saya pun terbangkit pada mimpi, pada tidur. Saya duduk sorang-sorang fikir, apa maksud dia? Bangkit tu pun letih. Kau tahu bangkit tu letih. Ha. Saya pun fikir, apa maksud mimpi tu? Lalu saya pun berijtihad lah. Mimpi aku tak apa, bukan mimpi orang. Lantaklah nak tafsir apa pun. Saya kata gini, maksudnya saya boleh ambil dua-dua ni, ma'had dengan universiti. Tapi berat, beban. Diibaratkan dalam mimpi tu selimut yang penuh dengan air, yang berat. Kau akan bawa dua-dua ni, tapi kau akan letih. Dan kau akan berjaya, tapi kau letih. Saya rasa gitu maksudnya tuan-tuan ya. Okeylah, saya pun bertawakal. Saya pun daftar dekat universiti. Di ma'had masih belajar. Jadi belajar dekat ma'had pagi sampai pukul 12:30 balik. Lepas zuhur sambung pula dekat you. Aduh letih gila kau. Letih bang, makan pun tak sempat. You pula jauh. Sampai dekat you buka kitab, dah tidur dah. Tak boleh nak belajar, letih gila. Ma'had ni pressure tuan-tuan. Siapa belajar ma'had dekat Syria dia tahulah macam teruknya. Letih pada otak kita ni, dia perah habis-habis kita ni ha. Jadi saya ingat saya pergi you tu berapa kali saya pun tak ingat. Sebab letih sangat, saya bukan biasa je. Maka ditarikan Allah, dua-dua ni saya berjaya. Ma'had pun saya habis, you pun habis juga. Tapi letih, itu nak kabarnya. Yeah?
tapi kena kita apa, istikharah. Ala kulli hal tuan-tuan, itu kalau benda yang 50-50. Kalau 50-50 istikharah. Tapi kalau ada 60-40, 70-30, tu tak payah istikharah. Dah kau berat ke situ. Contoh kalau tuan-tuan cik jodoh kan, ada orang nak okay kita, contoh-contoh. Jadi tengok dua-dua ni lawa belaka. Aduh, kau nak macam mana? Nak latalilat laili tamplum, kau nak macam tu ke? Nak ambil dua-dua, berani? Sudahlah, kau seorang pun tak lepas kan. Istikharah lah. Istikharah. Sebab 5-2-2 ni kita tengok muka pun lawa, harta pun ada. Contohlah 50 berat ni, aduh, yang ni pun okey, alamak, 50-50 buat istikharah. Tapi kalau mula-mula kau tengok kau dah berat ke dia ni 70%, yang ni 40%, tak payah istikharah, kau ambil yang tu terus. Nanti kau was-was nanti bila kau istikharah. Contoh kan, yang kau berat 70 ni, ni 40 ni, kau istikharah sekali, lepas istikharah berasa berat hak ni. Tapi tadi yang ni, kau dah was-was. Macam mana? Macam mana? Dia kata, mengarutlah istikharah. Kau ambil yang 70. Tu berat. Mana kau tolak pilihan Allah, kau ambil pilihan kau. Ala kulli hal, insyaAllah Allah bagi terbaik untuk kita. Seterusnya, hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sakhrin bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, fi hadithi tawil fi kisati Hirakla, Qala Hiraklu, famadha ya'murukum, ya'ni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu, yaqul, u'budullaha wahdah, wa la tushriku bihi shay'an, wa atruku ma yaqulu aba'ukum, wa ya'muruna bis salah, wa sidqi, wal afaf, was silah, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga tentang babu sidqi, bercakap benar, daripada Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Tengok nama dia tuan-tuan, ganas. Sakhr batu, batu bin Harb. Harb mana apa? Perang. Batu bin perang. Nama brutal. Ialah orang zaman jahiliah. Dia ni masuk Islam lewat, lebih kurang kalau tak silap saya, sebelum Fathu Makkah tahun 7 Hijriah. 7 ataupun 8 Hijrah baru dia masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Qala, dalam satu hadis yang panjang. Hadis ni cerita, dia kata, fi hadisin tawil, dalam satu hadis yang panjang, kisah pertemuan antara Abu Sufyan dengan Raja Rom bernama Herakla ataupun Hercules. Dalam hadis Sahih Bukhari, pada mukadimah lah, beberapa helaian pada awal Bukhari, ada cerita panjang hadis ni, dialog antara Abu Sufyan dengan Hercules ni tuan-tuan. Jadi ceritanya, kalau saya cerita panjang pula, tak apalah, saya cerita yang ringkas-ringkas saya. Jadi Hercules ni, diorang dengar pasal Nabi Muhammad SAW, Nabi muncul dekat Makkah dan berhijrah ke Madinah, dan dia nak tahu betul ke tidak, ada ke tidak Nabi ni. Dia pun hantar dia punya apa, wakil dia daripada Aila masa tu Palestin masa tu duduk bawah Rom, Syam, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, Turki, semua bawah Rom belaka masa tu. Dia hantar wakil dia ke Makkah cari Abu Sufyan, arah supaya Abu Sufyan datang menghadap bertemu dengan Raja Hercules dekat Aila, dekat Palestin. Maka Abu Sufyan pun pergi bertemu dengan Raja Hercules ni tuan-tuan. Panjang ceritanya, dan ada beberapa dialog, soalan-soalan. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya bacakan hadisnya. Tapi dalam ni antara soalannya, Hercules tanya, famadha ya'murukum, dia tanya, apa yang Nabi tersebut suruh korang buat? Apa yang Muhammad ataupun apa Nabi itu suruh kau buat? Qala, maka kata Abu Sufyan, qult, yaqul, aku berkata, Nabi berkata, Muhammad berkata kepada kami. Masa Abu Sufyan cakap ni tuan-tuan, dia tak beriman lagi, dia belum beriman lagi dengan Nabi SAW. Walaupun dia masih kafir masa tu, tapi dia tak berani membohongi atas nama Nabi SAW.
Sampai masa dia berhadapan dengan Raja Hercules tu kan. Contohlah kalau saya ni Raja Hercules kan, depan ni Abu Sufyan contohlah kan. Dia ada bawa kawan dia dalam 5-6 orang. Yang 6 orang ni duduk kat belakang Abu Sufyan, Abu Sufyan depan sekali. Raja kata apa? Korang dengar apa yang ketua kau cakap. Kalau dia berbohong, korang dekat belakang buat isyarat cakap dia kelentong. Kalau nak cakap dengan mulut, malu. Ni member ni cakap, Haji janganlah kelentong Haji. Malulah dia. Ataupun ni member kau. Apalah kau, member sendiri pun kau tak sporting lah. Contohlah kan. Kau buat isyarat je. Contoh kalau aku tanya dia kelentong, buat gini. Contoh. Terima azan dulu tuan-tuan. Okey, jadi dalam cerita tu, Raja Hercules ni kata, aku akan tanya beberapa soalan dekat kawan kau ni, Abu Sufyan. Kalau dia bohong, korang dekat belakang buat isyarat dan dia bohong. Abu Sufyan kata, wallahi demi Allah, kalau ikut aku nak bohong. Tapi aku rasa malu nak berbohong di hadapan raja ni. Dia pun tanya tuan-tuan, lebih kurang ada dalam 12 soalan. Antara soalan ditanya, ma nasabuhu fikum? Apakah nasab keturunan Muhammad di kalangan kamu? Abu Sufyan kata apa? Zu nasabin. Muhammad ini keturunnya keturunan yang mulia, yang paling mulia di kalangan kami. Wahalkana qabla ayyada'in nubuwata. Wahalkana qabla ayyada'in nubuwah. Atau dia kata macam ni, qabla ayyada'in nubuwah, sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi Nabi, ada tak orang lain di Mekah pernah mendakwa menjadi Nabi? Maka Abu Sufyan kata tak ada. Dia lah orang pertama yang mendakwa diri sebagai Nabi. Dia tanya lagi, adakah bilangan pengikut Muhammad semakin hari semakin berkurangan atau bertambah? Abu Sufyan kata makin hari makin bertambah. Wa kaifa kanal harbu fikum? Macam mana peperangan yang berlaku antara kamu dengan dia? Apa kata Abu Sufyan? Al harbu bainana sijalun. Peperangan antara kami dengan dia, sijal ni mana apa? Bergilir ganti. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita orang kalah. Itulah soalan panjang tuan-tuan. Sampailah ditanya, apa yang Muhammad ajar? Abu Sufyan pun kata, yaqul, Muhammad berkata yang pertama, u'budullaha wahdah, sembahlah Allah Tuhan yang esa. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan segala apa yang atuk nenek moyang kamu cakap. Benda-benda yang tak betul, yang syirik, yang kufur tu tinggalkan. Menyembah berhala, percaya kepada tilik nasib, tinggalkan semua-semua benda-benda mengarut tu. Wa ya'muruna bis-salah, dan Muhammad menyuruh kami untuk bersembahyang. Wasidqi. Dia kata wasidqi, dan bercakap benar. Abu Sufyan masa cakap ni masih kafir tuan-tuan, tak beriman pun. Tapi dia pun tak boleh nak kelentong. Dia kata Muhammad suruh kami bercakap benar. Wal'afaf, dan menjaga maruah. Wasilah, dan menjaga silaturrahim. Muttafaqun alaih. Okey tuan-tuan, dalam cerita yang panjang hadis ni, jadi last-last tahu apa kata Hercules ni? Dia kata apa tahu? Demi Allah, kalaulah aku boleh pergi bertemu dengan Muhammad, nescaya aku akan, dia kata apa? Dia kata demi Allah, satu hari nanti Muhammad akan menguasai tempat aku duduk ni, singgah sana Rom ni, dia akan kuasai. Demi Allah, kalau aku sempat bertemu Muhammad, aku akan cium kaki dia. Sampai macam tu kata siapa? Raja Hercules ni. Sebab dia apa? Sebab dia ahlul kitab tuan-tuan. Dia orang Kristian, dia bishop, dia tahu pasal latar belakang Nabi, dan dia tahu dia memang tu Nabi, memang confirm tu Nabi. Bila dia kata macam tu, menteri-menteri dia semua tak puas hati. Dia bishop-bishop yang lain-lain ni semua tak puas hati kan. Dia tepuk macam dengar. Tuanku apa cakap? Tuanku cakap apa ni? Dia syirik tuanku. Oh, syiriklah pula kan. Jadi macam kecoh macam tu. Lalu kami diarahkan keluar daripada istana apa nama Raja Rom. Lalu apa kata Abu Sufyan? Laqad amira amru ibnu, laqad azma amru ibni Abi Kabsyah. Lebih kurang macam itulah dia kata. Huih, dahsyat dia kata. Anak Abu Kabsyah makin glamour sekarang ni. Anak Abu Kabsyah tu Nabi.
Nabi ni kan menyusu dengan siapa? Halimatu Sa'diyah. Suami Halimatu Sa'diyah nama apa? Abu Kabsyah. Jadi orang Quraisy dulu tuan-tuan, dia ngejik Nabi, dia kata, anak siapa tu? Anak Abu Kabsyah, bapa susuan. Abu Kabsyah bapa kambing. Abu bapa Kabsyah Kibash. Macam Abu Hurairah kan. Anak kambing, anak kambing. Dia menganjing macam tu ke Nabi. Dia kata, laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Dahsyatlah Muhammad. Sampai Raja Rom pun respect dekat dia. Kita orang Mekah pun. Dia pelik lah. Kita Mekah pun tak terima. Orang Rom, Raja Rom terima dia. Biar betul. Apa kata Abu Sufyan? Hatta syarahallahu sadri. Sampailah akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hati aku untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni tuan-tuan, ya, Abu Sufyan ni orang Mekah, berbesar dengan Nabi, tengok muka Nabi, lawan Nabi siang malam pagi petang, ditakdirkan Allah dapat petunjuk dekat mana? Dapat petunjuk dekat Amerika. Ha, gitulah bahasa mudahnya. Kan? Dekat negara sendiri tak dapat petunjuk, pergi Amerika pun dapat petunjuk. Ada kawan-kawan kita dulu belajar, duduk Malaysia lah, duduk Malaysia yang tak pakai tudung, huha. Dia pergi Amerika 7 tahun, balik-balik pakai purdah. Insaf. Jangan mamai, terperajat mak pak dia. Kau ikut ajaran sesat mana? Ajaran sesat terus dia kata je. Mak pak ingat balik-balik pakai topi cowboy. Topi cowboy lah, balik pada Amerika, cowboy. Dia berbalik pakai serban, bini pakai purdah. Demam mak dia, kau tahu. Cowboynya. Nak kata macam mana? Petunjuk Allah ni di mana-mana, tuan-tuan. Siapa sangka Abu Sufyan tu beriman dengan sebab Raja Rom tu, ha. Dan Raja Rom ni tuan-tuan, saya share lah sikit. Dia ni ada ilmu mentadbir mimpi. Satu malam dia mimpi, dia tengok dekat langit. Sorry, bukan mimpi. Hazaq. Itu makna apa? Dia pandai melihat bintang. Dia tengok bintang-bintang di langit, ada penafsirannya. Dia tengok, dah keluarlah. Orang tak tahu apa benda. Satu hari dia masuk dekat istana, muka dia boring gila. Lalu kawan menteri menteri tanya, tuanku, apa sebab tuanku bermuram durja? Contohlah kan. Lalu tuanku kata, semalam aku tengok sesuatu dekat bintang, dekat langit. Aku tengok dekat langit, telah lahir Malikul Khitan, Raja Bersunat dah lahir, dia kata. Raja Bersunat dah lahir. Kalau dah lahir Raja Bersunat tu maknanya apa? Itu menunjukkan tak lama lagi Rom akan kalah. Dia susah hati dan dia suruh pegawai-pegawai dia cek siapa ni bersunat. Orang Kristian zaman tu mana bersunat? Kau tahu kulup belaka, tak sunat. Semuanya macam tu kulup lah. Lepas tu ada seorang menteri kata, alah tuanku jangan bimbanglah, kalau yang sunat pun Yahudi. Yahudi bersunat. Yahudi kita boleh settle smackdown sekali henjut dia, settle Yahudi. Lega aja. Okey, kalau macam tu okey. Tak lama kemudian tuan-tuan, diorang perang. Diorang pergi serang satu kawasan. Yelah orang-orang Arab ni, dia tangkap, bawa ke istana. Tuanku, ada masalah besar kita. Apa dia? Kami tangkap seorang tawanan. Raja kata, bangsa mana? Bangsa Arab. Tuan kata, cek kontol dia. Kontol dia bahasa Jawa, tuan-tuan. Ini hadis Bukhari. Kau ingat kau temberang apa? Ini hadis Bukhari, tuan-tuan. Cek sunat. Bila raja tu tahu sunat, raja pucat lesi, kau tahu tak? Kata bila, kalau dah bersunat, dia pun tanya, kau ni mana-mana? Arab. Lepas tu raja tanya, adakah telah muncul Nabi di kalangan kamu? Ya. Dan dibangsakan bangsa Arab. Hah, sudah, raja kata. Yeah. Panjang hadis tu, tuan-tuan. Ala kulli hal, lala sekali raja ni tetap tak beriman dengan Nabi SAW. Walaupun hati dia tu ada sikit lagi nak beriman, tapi dengan sebab dia sayang tahta dia, kekuasaan dia, dia tak beriman dengan Nabi SAW. Okay, lastnya hadis Rabi'an Abi Thabit Sahl bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu ta'ala anhu qala man sa'ala Allah ash-shahadata bis من سأل الله تعالى شهادة بالصدق أو بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Daripada Abu Thabit Sahal bin Hunayf, seorang sahabat yang pergi perang Badar, Badriyun, pergi perang Badar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk mati syahid,
bisidqi. Bisidqi mana apa? Doa betul-betul. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Tiap-tiap lepas sembahyang dia doa, ya Allah aku nak syahid, ya Allah aku nak syahid, ya Allah aku nak syahid. Dan dia berusaha nak syahid. Bukan dia doa aje, dia tak usah, dia berusaha nak syahid. Apa Nabi kata? Ballaghahu Allahu manazila syuhada. Allah Taala letakkan dia di kalangan orang-orang mati syahid. Wa in ma ta'ala firashihi, sekalipun dia mati atas katil. Sekalipun dia mati atas katil dengan syarat doa dia tu benar. Kita ni dengar sekali tu semangatlah. Kan dulu masa perang dekat Palestin, Israel serang bulan Ramadan, bergu berdegang, kita menangis tengok Palestin kena teruk. Kita doa Allahumma zuna syahadata fi sabilik, Allahumma zuna syahadata fi sabilik. Rasa-rasa ada dekat seminggu doa gitu, seminggu je lah. Lepas tu haram tak doa-doa dah. Lepas tu bila perang kat Syria doa juga, doa. Lepas tu tak doa dah. Temberang, ya. Ini yang doa betul-betul. Memang nak syahid, nak syahid, nak syahid. Dan dia berusaha nak syahid. Dan kena cara, kena jalannya nak syahid. Tuan-tuan bukan tak tahu syahid ni benda paling besar, kemuliaan. Tidak ada kematian lebih mulia di sisi Allah illa syahid. Nabi kata dalam hadis, semua orang yang masuk syurga tak nak keluar illa syahid. Kecuali orang yang mati syahid, dia nak keluar semula. Tahu kenapa? Kalau bukan macam aku ni, cap ayam ni, kalau masuk syurga, taubat tak nak keluar dah. Kan? Al-insyaAllah, amin. Seorang jami, alias semua tak amin. Sabar je lah. Kedekut tu. Tapi orang syahid, dia masuk je. Dia kata, ya Allah. Allah maha mengetahui, ya Allah. Apa dia? Boleh tak kau hidupkan balik untuk aku syahid kali kedua? Dia nak syahid kali kedua, tuan-tuan. Sebab apa? Syahid kali pertama, dia melihat syurga tu punya cantik, punya lawak. Bidadari punya cun melecun kau tu tak. Allah kata ni baru kau syahid kali pertama. Kalau kau syahid kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tu je kata, ya Allah hidupkan balik aku nak syahid sekali lagi. Lah sekali cukup dah. Ha, kau tengok orang syahid tuan-tuannya. Jadi dalam ramai-ramai sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang terkenal, yang masyhur, yang tak pernah miss berperang, lawan-lawan perang syahid tapi tak syahid, mati atas katil, siapa dia? Sayyiduna Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sampai diberi gelaran Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, digeruni oleh tentera Rom. Kalau perang zaman tu sebut man qaidukum, siapa ketua mujahidin? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid kecut telur pun tu tak. Balik awal dia kata, kalah kita confirm wajibul gunah kalah. Tak pernah kalah. Lawan. Tapi Khalid tak syahid tuan-tuan. Akhirnya terbaring atas pembaringan, menghembuskan nafas di mana? Di Homs, di Syria. Kalau tuan-tuan pergi Syria zaman tak perang dulu, masjid dia besar. Dalam masjid tu ada kubur dia, kubur Khalid bin Al-Walid. Dekat tengah-tengah macam kita dekat apa kata ruang besar masjid kan, macam tempat parking itu ada batu bersurat besar, batu tu tertulis dekat situ perkataan Khalid bin Al-Walid sebelum dia mati. Apa dia kata? Apa? Sesungguhnya aku telah menghadiri lebih mi'ata zahfin, aku dah pergi berperang lebih 100 peperangan. Wa ma fi jismi illa wa fihi mawdi'u ta'nin aw ramhin, dan dekat badan aku ni tidak ada sejengkal pun kecuali bekas tetakan pedang, tombak, panah, kapak. Badan ini penuh parut. Waha ana amut, tetapi pada hari ini aku mati macam matinya binatang. Ala firash, aku mati macam mati macam binatang biasa mati. Sedih, menangis Khalid bin Al-Walid, ya, sebab tak dapat syahid. Tapi Nabi kata apa? Ballaghahu Allahu manazil syuhada. Besok di hari akhirat, ketika Allah bangkitkan dia, dia bersama dengan saf para syuhada. Wa in ma ta'ala firashihi, sekalipun mati atas katil. Sebab apa? Sebab sidqu niyatihi wa sidqi qawlihi wa sidqu fa'lihi. Benarnya niat dia, benarnya percakapannya, benarnya perbuatannya. Perang. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan dia syahid di medan perang. Ulama kata tuan-tuan,
apa hikmah Khalid bin Al-Walid tidak berjaya dibunuh oleh orang kafir? Sebab gelaran itu Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau ada mana-mana orang kafir yang berjaya membunuh Khalid bin Al-Walid, bermakna pedang itu telah dipatahkan dan Allah tak izinkan pedang itu dipatahkan kecuali dengan dicabut rohnya oleh malaikatul maut. Ya tuan-tuan, gitulah beberapa hadis tentang sidq, bercakap benar. Dan semoga Allah Ta'ala menggunakan saya dan tuan-tuan semua sentiasa bercakap benar. Dan ulama-ulama, guru-guru kami dekat Syam, di Syria, ajar kami doa Allahumma rzuqnal ikhlas wa sidqa ma'allah. Ya Allah, gunakan kepada kami keikhlasan dan sentiasa benar dengan Allah. Sentiasa benar dengan Allah. Yang betul-betul, yang salah-salah, yang haram-haram, yang halal-halal. Tak ada kuna-kuna, tak ada no. Liyahlaka man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin. Kau kalau nak mati, biar clear. Kalau kau nak hidup, biar clear. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Ada lagi dua hadis tentang as-sidq, bercakap benar. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.